Oke teman-teman, di sela-sela video kita mau menampilkan unit terbaru, ada unit senapan ini bocah Predator Bull Axe. Nah sekarang kita kasih hadiah dulu buat teman-teman sobat CVA Soder semuanya. Nah kita kasih aksesoris bipod. Nah mantep banget, ini udah ketemu untuk pemenangnya. Ini atas nama Ed Hendri Mustopa ya. Komennya sangat tepat sekali. Salam satu hobi, salam satu laras, salam Jedor dari CVA Sodor. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Oke, teman-teman semuanya, untuk pemenang at Hendri Mustopa, langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Pak Bos mendapatkan satu buah bipod ya. Nanti tinggal bayar ongkirnya saja ke tempat Pak Bos saja. Seperti itu ya. Kita tunggu 3 jam dari video ini tayang. Oke, terima kasih. Kita tunggu 3 jam dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam Jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul ya teman-teman di channel CVA Sodor. Ya tentunya ini ada 3 unit senapan angin bocah Predator. Nah ini rekomendasi buat kalian semua yang pengen Predator, harga 2 jutaan yang lagi kita cuci gudang. Nah ini ada tambah lagi personil baru, ada pendatang baru, yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Bull Axe. Nah ini langsung kita ikutkan promo cuci gudang menjelang akhir bulan kali ini ya teman-teman. Nah ini pendatang baru, kita mau jelaskan sedikit tentang spek dan juga harganya pastinya nanti ya teman-teman. Harganya ini 2 jutaan bukan berarti 2 juta pas ya teman-teman, tapi 2 juta koma berapa gitu ya. Oke mantap sekali. Dan tentunya untuk harga promo cuci gudang, nah itu harganya belum sama ongkir ya teman-teman. Saya sekali lagi jelas kan belum sama ongkir, soalnya teman-teman yang di WA katanya gratis ongkir. Yang gratis ongkir itu ya senapan ya pilihan ya teman-teman, masih kayak promo kemarin. Nah yang promo cuci gudang memang senapannya gak untuk semua unit ya teman-teman, ada yang beberapa macam ya kita buat cuci gudang, ada FF Barakuda, ada Stage G1, ada juga Predator Barakuda. Dan ini untuk kelas Predator ada pendatang baru, yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Bull Axe. Mantap sekali ya teman-teman. Nah ini ada ketiga unit, nanti kita jelaskan tentang spek dan juga harga tentunya. Oke mantap sekali, sebelum kita simak videonya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, dan jangan lupa tampilkan komen terbaikmu. Oke terima kasih, langsung saja kita simak videonya berikut ini, check it out. Oke ini dia teman-teman unitnya, unit senapan angin bocah Predator Bull Axe ya. Ini pendatang baru ya, baru saja ready, baru saja diredikan dan juga baru saja tampil di CVA Sodor ya. Ini dia unit senapan angin bocah Predator Bull Axe ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini bentuknya ya memang Predator ya, masih semi CNC ya teman-teman. Harganya langsung kita bikin murah, ini harganya langsung kita kasih tahu ya teman-teman. Untuk harga normalnya ini kita bandrol di harga 4 juta rupiah saja. Mantap sekali kan teman-teman, harganya 4 juta rupiah saja, langsung kita potong harganya 1 juta lebih ya teman-teman. Harganya kalau pengen beli unit aja tanpa bonus apapun cukup 2.900.000 rupiah saja, unit aja batangan tanpa bonus apapun cukup 2.900.000 rupiah saja. Mantap sekali ya teman-teman, 2.900.000 unit aja batangan, belum sama ongkirnya. Kalau beli unit sama plus bonus ya, ada tas dan lain-lain, itu cukup 3.100.000 rupiah saja ya teman-teman. 3.100.000 kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Kalau beli paket full set ini harganya cukup 3.800.000 rupiah saja. 3.800.000 kalian udah dapat full set teleskop basnel ukuran 39x40,
pompa HMS 4000 PSI dan belum ongkirnya saja, ada bonus tas dan lain-lain, udah full set ya teman-teman, belum ongkirnya aja harga 3.800.000 udah full set. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini unit senapan ini Predator Bull Axe ini ya teman-teman, dia menggunakan laras pilihan dari CV Asodor. Panjang larasnya ini kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran ya teman-teman, jarak ideal kurang lebih ya 50 meter ya, tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Nah, ini untuk larasnya cocoknya pelurunya ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain, jadi cocok sekali buat big game, buat small game pun juga sangat-sangat cocok sekali, mantap sekali ya teman-teman. Seperti itu untuk bahan larasnya, dia menggunakan dari bahan baja pakai OD13 alur 12. Untuk kalibernya di sini kaliber 4,5 mm semuanya ya teman-teman, pokoknya di CV Asodor gak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm seperti itu ya, mantap sekali. Nah, untuk perawatan laras seperti biasa, kalau udah cocoknya pakai peluru Hercules ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman. Untuk perawatan kedua, kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan, biar kalau ada kotoran di dalam itu biar bisa keluar dan juga akurasinya biar bisa membaik kembali, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu untuk perawatan dari segi larasnya. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk pelurunya diingat-ingat dari sini rekomendasinya pakai apa, kalau Hercules ya Hercules, jangan digonta-ganti, soalnya kita juga udah tes akurasinya dari sini, kita ganti pakai peluru lain dia ngacak, akurasinya tidak bagus, kalau dipaksakan nanti terjadi kerusakan pada alurnya. Oke, mantap sekali seperti itu. Oke, nah untuk serobongnya ini juga udah ada serobong, pakai serobong D20 ya teman-teman. Ini ada variasi yang ada kayak cincin putihnya di sini, ada juga variasi yang bolong-bolong ya teman-teman, tinggal tergantung selera Anda, nanti kita kasih pilihan gambarnya kalau mau di order seperti itu. Nah, untuk bahan serobongnya ini dari Dural juga. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya dia menggunakan tabung bocap, tabung 500cc, kapasitas sama anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut, kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya, setelan paling irit ya buat jarak 10 meteran saja ya teman-teman, soalnya kalau setelan paling irit ya powernya jadi gimana ya, kecil ya teman-teman, tidak bisa keras, kalau mau keras tinggal ditambahin powernya aja. Oke, nah ini tabungnya dari bahan Dural pakai OD60. Untuk pengisian anginnya dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Untuk perawatan tabung seperti biasa, diisi di amannya saja 2700-2800 PSI, biar seal yang ada di dalam sini biar awet, kuat, tahan lama ya teman-teman, habis menembak juga diamankan, sisanya amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman. Untuk habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, nanti kalian repot sendiri harus ngisi dengan tekanan angin yang lebih tinggi pakai kompresor PCP atau tabung scuba seperti itu. Untuk melihat tekanan anginnya, nah ini ada manometernya di sebelah kiri sini. Oke, mantap sekali. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian chamber. Untuk chambernya dia menggunakan chamber monoled, ini bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Nah, ini udah semi CNC, chambernya pakai chamber monoled. Untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk triggernya ini udah pakai trigger match, udah ada safety trigger ya teman-teman di chambernya, kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi, mantap sekali ya teman-teman. Untuk popornya ini belum popor lipat, masih menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur juga. Untuk setelan power udah ada di luar, kalau diputar ke sebelah kanan dia tambah kenceng untuk powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia powernya agak kecil dan juga bisa diiritkan, diputar saja ke sebelah kiri. Oke, mantap sekali, itu dia sedikit spek dan juga harga dari pendatang baru kita kali ini, yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Bull Axe ini. Oke, langsung kita ikutkan promo potongan 1 juta lebih, mantap sekali ya teman-teman. Itu dia untuk harga dan juga speknya dari unit senapan angin bocah Predator Bull Axe ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya.
Oke, selanjutnya teman-teman. Ya, ini Predator yang kita lagi promo cocok gudang harganya 2 jutaan kategori kita masukkan unit senapan angin bocah Predator Barakuda X ya, teman-teman. Mantap sekali untuk bocah Predator Barakuda X ini. Nah, ini enggak kelihatan ada stempelnya di sini ya, teman-teman. Kita buang dulu. Nah, ini baru kelihatan unit senapan angin bocah Predator Barakuda X. Mantap sekali ya, teman-teman. Nah, untuk Predator Barakuda X ini pastinya kalian harganya pun udah tahu ya, teman-teman. Harganya kalau pengen beli unitnya aja batangan tanpa bonus apapun ya, teman-teman, cukup Rp2.800.000 saja. Rp2.800.000 batangan seperti ini unit aja belum sama ongkirnya ya, teman-teman. Cukup Rp2.800.000 saja. Mantap sekali ya, teman-teman. Kalau mau ada bonus tas dan lain-lain, cukup Rp3.100.000 saja kalian udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS ya, teman-teman. Mantap sekali, cukup 3.100.000 udah dapat bonus tas dan lain-lain ya, teman-teman. Dapat perdam, dapat magazin, nanti kita setel juga dari sini. Kalau beli paket full set harganya cukup tuh Rp3.800.000 saja. Rp3.800.000 kalian udah dapat full set, dapat pompa HMS 4000 PSI, teleskop Bessnel ukuran 39x40 ya, teman-teman, belum sama ongkirnya saja seperti itu. Nah, itu untuk harga dari unit senapan angin bocah Predator Barakuda X ini. Oke, untuk Predator Barakuda X ini kita ulas lagi dari segi larasnya ya, teman-teman. Untuk larasnya, dia menggunakan laras pilihan juga dari CVA Sodor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Mantap sekali ya, teman-teman. Untuk peluru tersebut juga bisa buat big game, bisa juga buat small game. Untuk larasnya, dia bahannya dari bahan baja, pakai OD13 alur 12. Untuk kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm seperti itu ya, teman-teman. Pokoknya di sini jualnya yang halal-halal saja, yang legal ya, teman-teman. Tidak ilegal kalau kaliber dari 4,5 mm lebih, nah itu udah ilegal, ada izinnya, kita gak berani ya, teman-teman. Lebih aman kita jualnya kaliber yang 4,5 mm. Untuk larasnya, kalau udah cocok punya pakai Hercules ya, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya. Mantap sekali. Untuk serobongnya, ini pakai serobong OD20 ya, teman-teman. Ini serobongnya juga bahannya dari Dural. Mantap sekali ya, teman-teman. Nah, untuk tabungnya, dia udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc. Kapasitas sama anginnya ini ada di 2700-2800 PSI, pakai OD60, bahannya dari Dural juga. Untuk amannya ya, ngisinya di 2700-2800 PSI ya, teman-teman, biar seal yang ada di dalam sini biar awet, kuat, tahan lama. Dan juga habis menembak disisakan amannya ada di 1500 PSI ya, teman-teman. Jangan sampai dihabiskan sampai nol. Kalau sampai nol, nanti kalian repot sendiri, harus ngisi dengan kompresor PCP atau tabung scuba ya, teman-teman. Soalnya harus menggunakan yang pengisian angin bertekanan tinggi seperti itu. Oke, untuk pengisian anginnya, dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya untuk melihat tekanan anginnya ya, teman-teman. Nah, ini manometernya ada di sebelah kiri ya, di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ya, bisa lihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa seperti itu ya, teman-teman. Untuk chambernya, dia udah menggunakan chamber monoled, ini bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Untuk cancel kokang ada di sebelah kiri ya. Mantap sekali ya, teman-teman. Untuk tarikannya, dia udah menggunakan tarikan seat lever, ini juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk triggernya udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Mantap sekali ya, teman-teman. Nah, ini udah pakai safety trigger, mantap banget. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Nah, untuk popornya, dia menggunakan popor CTR juga, popornya popor segitiga, udah ada setelan powernya. Setelan powernya ada di luar,
kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah powernya jadi kenceng, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit. Kalau mau diiritin bisa 100 kali diputar saja ke sebelah kiri sampai powernya benar-benar agak kendor ya teman-teman. Kalau mau 100 kali ya memang powernya kecil ya, buat jarak 10 meteran saja, seperti itu. Oke, mantap sekali, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Barracuda X ini. Yang minat langsung saja hubungin nomor admin saya di bawah ini. Oke, terima kasih, langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke, ya ini kelas termurah yang ada di unit senapan angin bocah Predator, yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator standar ya. Memang kualitas standar ya, harganya ya bikin kita murahkan saja ya teman-teman. Nah, mengapa kok dibilangin Predator standar? Ya memang larasnya ini masih laras standar, jarak idealnya 20 meteran saja ya teman-teman, seperti itu. Nah, makanya kita bilangnya Predator standar, kita kasih tahu buat teman-teman semuanya yang pengen beli unit ini ya, memang untuk akurasinya ya buat jarak 20 meteran saja, Predator standar ya teman-teman. Memang untuk bentuknya ini kayak umumnya Predator-Predator yang bagus yang lainnya ya teman-teman, tapi memang ini kita bilang larasnya ya laras standar, buat jarak 20 meteran saja. Oke, nah untuk Predator standar ini ya teman-teman, untuk harga unitnya kalau pengen beli unit aja tanpa bonus apapun cukup Rp2.700.000 saja. Hanya unitnya aja, batangan belum ada bonusnya apapun dan juga belum sama ongkirnya, cukup Rp2.700.000 saja ya, mantap sekali. Kalau beli unit sama ada bonusnya harganya cukup Rp3.000.000 saja. Kalau sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, perdam sama STKS, belum sama ongkirnya ya teman-teman, cukup Rp3.000.000 saja udah dapat bonus tas dan lain-lain. Kalau beli paket full set harganya cukup Rp3.700.000 saja. Kalau sudah dapat bonus pompa HMS 4000 PSI, teleskop Fresnel ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya saja, cukup Rp3.700.000 saja. Oke, mantap sekali. Nah, untuk Predator standar ini ya teman-teman, larasnya masih laras standar, panjang laras kurang lebih 60 cm, jarak ideal ya buat 20 meteran saja. Untuk peluru yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk larasnya ini banyak dari bahan baja, pakai OD13 alur 12. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini udah ada serobongnya juga, serobongnya agak kecil, ini OD19 kayaknya ya teman-teman. Terus depan sini juga udah ada drat buat pemasangan perdam, kalau kalian pesan sama bonus ada bonus perdamnya, nanti kita setel juga dari sini. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, kapasitas sama nangin ada di 2700-2800 PSI. Ini banyak dari Dural, pakai OD60 juga, tapi ini agak panjang untuk tabungnya ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah untuk pengisian angin dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung ya teman-teman, manometernya ada di sebelah kiri, kalian bisa lihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa, diisi di amannya saja 2700-2800 PSI, seperti itu ya teman-teman. Untuk chambernya dia menggunakan chamber monoled, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Ini juga udah kategori semi CNC, meskipun harga murah meriah ketiga unit ini tergolong semi CNC ya, mantap sekali. Untuk tarikannya dia udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Untuk popornya ini belum popor lipat, masih popor ya popor cangkul, ada juga popor yang segitiga, bisa maju dan mundur juga. Setelan power ada di luar juga ya teman-teman, kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah powernya agak kenceng, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Triggernya dia menggunakan trigger klasik, udah ada safety triggernya juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman, itu dia sedikit cepek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator standar ini ya, kualitas standar ya harganya murah meriah sekali ini. Oke, terima kasih, itu dia sedikit cepek dan juga harganya, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia
3 rekomendasi unit senapan angin yang pengen harga 2 jutaan dari kelas unit senapan angin bocah predator. Ini mumpung lagi ada cuci udang, langsung saja sebelum ketinggalan promonya. Promo ini hanya berlaku sampai akhir bulan saja. Siapa cepat dia yang dapat. Jangan sia-siakan waktu ya teman-teman. Langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Pembayaran bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Yang mau order langsung masuk ke WA saja ya. Sekian, terima kasih. Kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor. Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.